Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Salam kasih, salam rindu dari kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan sampai hari ini melayani Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu semua jemaatku. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Semua boleh membalas di live chatnya dulu dong, ataupun teman-temannya yang bersama-sama. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Marolo polop tondiki aeneng ditobus Yesus. Artinya kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama temannya, boleh ikut bersuka cita. Kalau ada yang teman-teman bisa berdiri, mari bangkit berdiri, bertepuk tangan, melompat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Diki ayam dito bus Yesus si habus sude bege mai salas rohak kumandohi marolo polop tan diki nonton diki ayam dito bus Yesus si habus sude bege mai salas rohak sonang orang di kini duk jupang Yesus Tuhan kita di nama ngajari yang terbaik marlas di rohaan seorang di kini duk jupang Yesus seorang di seorang di kini duk jupang Yesus ngajari yang terbaik marlas ni rohaan seorang di tiki nunggu panjes tonti nama ngajari yang terbaik marlas ni rohaan seorang di tiki nunggu panjes Yesus hati dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil namamu dengar dia panggil nama saya juga dia panggil dengar dia panggil dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil namamu dengar dia panggil nama saya juga dia panggil oh giranglah oh giranglah haleluya oh giranglah puji Tuhan Yesus sama cinta pada saya oh giranglah haleluya oh giranglah puji Tuhan Yesus sama cinta pada saya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa sukacita hari ini. Haleluya. Amen. Kalau kami boleh bersukacita di tempat ini, saudara juga yang kami kasihi pasti bisa bersukacita. Haleluya. Amen. Haleluya. Sebentar kita akan masuk di dalam ibadah kita, saudaraku. Tapi sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya minta kita mengambil sikap untuk lebih sujud di bawah kaki Tuhan, untuk menutup mata, untuk melipat tangan datang kepada Tuhan. Mungkin saudara masih ada yang sibuk ke sana ke sini, atau mungkin memegang handphone dan lain sebagainya. Saya minta dan saya mohon, lepaskan semua kesibukanmu, datanglah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Walaupun waktunya hanya 1 jam kurang lebih, tapi percaya ketika kita datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan, ada upah yang luar biasa yang akan kita terima, saudaraku. Mari jemaat Tuhan, kita bawa pujian ini bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, penderitaan, bahkan sakit penyakit tidak akan Tuhan izinkan menghampiri kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasihmu Tuhan sahabatku, kelaparan kau, ketelanjangan tak satupun, tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat, apa yang dapat memisahkan sahabatku, aniaya kau, penderitaan kau, tak satu pun, tak satu, ada satu pun seperti kau, Yesus, kau sahabat yang sejati. Bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu kita lebih sungguh-sungguh membawa penyembahan ini bagi Dia. Saya tahu saudaraku, sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki kita untuk Natal. Tapi kita boleh bayangkan apa yang harus terjadi ketika Natal ini kita tidak bisa adakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya banyak orang yang menangis, banyak orang yang sedang merasa rindu akan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, penderitaan apapun, aniaya apapun, kemiskinan bahkan apapun itu, Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu. Kita akan tetap ada di dalam tuh genggaman tangan Tuhan Yesus. Mari sama-sama mengangkat pujian ini dari awal. Haleluya. Yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan sahabatku, kelaparan kau, kelaparan ketelanjangan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu apa yang dapat, apa yang dapat
satupun, tiada satupun seperti kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Bahaya kau menggendongku, engkau Yesus. Tiada satupun, tiada satupun seperti kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Sama-sama kita membuka ibadah kita dengan doa pembukaan kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih mengambil sikap untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dialah kemuliaan. Dialah segalanya bagi kita. Saya meminta kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kita akan Natal. Tinggal waktu 2 bulan lagi. Kurang lebih. Amen. Saya tahu bagaimana hati kita saat ini. Saya tahu kita sudah mulai berpikir apa yang akan terjadi akan Natal tahun ini. Mulai dari saya mengerti namanya arti Natal, saudaraku. Baru kali ini yang saya sungguh bingung apa yang akan terjadi nanti. Apakah kita bisa bersama-sama Natal? Tapi kalau Tuhan berkata di dalam firman-Nya, berserulah maka aku akan mendengarkanmu. Saya percaya kalau kita bersama-sama berseru meminta di hadapan Tuhan. Saya percaya kita akan dikuatkan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kemuliaan kami dan Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh Yesus. Sama-sama naikkan penyembahan ini bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Dengan lembut katakan Yesus. Yesus, domba
penyertaan refnya Yesus. Mulialah namamu. Saya rindu kita boleh mengangkat tangan kita ke atas, kemudian mata kepala kita, kita naikkan ke atas, kita memandang ke langit, dan kita bayangkan kita sedang memandang Yesus, sedang memanggil nama Yesus, sedang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, sedang rindu akan lawatan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala, Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segala. Tuhan-Mu yang luar biasa bagi Tuhan, kehidupan kami, bahkan Tuhan, juga buat setiap yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, Yesus untuk beribadah mengikuti ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa yang baik, meskipun kami hanya sebatas dan terbatas kami, karena kami hanya bisa mengikuti ibadah secara live streaming atau online. Tuhan, tapi Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan Tuhan yang kami tinggikan, Bapa. Namamu tidak pernah kami dibatasi oleh keterbatasan ini, Tuhan apapun Yesus, Tuhan Yesus, karena Engkau yang menciptakan segala sesuatu kami, Bapa yang baik. Tidak ada keterbatasan yang membuat ini, Engkau Tuhan yang Yesus menjadi kami, Bapa, pribadi, nyata kuasa Tuhan Yesus. Engkau jamah tapi kami Tuhan, percaya siapa yang mengimanimu bahkan dalam keterbatasan seperti apapun Tuhan, iman itu akan bekerja dalam nama Yesus bagi setiap orang. Kami percaya Tuhan Yesus, kami satu tubuh di dalam Kristus. Agar kami tidak hanya berdiam diri dengan diam-diam begitu Tuhan saja Tuhan di tempat namun kami, Tuhan tapi kami Tuhan betul-betul mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus. Kami memujimu, kami memuliakan namamu Tuhan Yesus. Bahkan tergerak hati kami Tuhan Yesus, betul-betul mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus berdiam diri begitu saja Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menutup karena Engkaulah Tuhan perkataan kami, bahkan pandangan kami daripada Tuhan satu-satunya yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Ya kami menolong
cara berpikir kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Agar terima kasih Bapa. Kami manusia yang lemah Tuhan. Kami manusia yang tanpa atas Bapa. Kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan Yesus. Dalam ibadah hari ini Tuhan bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Memimpin kami lebih dahulu Tuhan Yesus. Orang yang merindukan pertolonganmu Tuhan. Yang akan berbicara pada saat ini Roh Kudus bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Yang akan menuntun kami Bapa yang baik. Yang akan mengajari kami saat ini Tuhan. Supaya kami jadi pribadi yang lebih baik di hadapanmu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bagaimanapun keadaan anak-anakku saat ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa Tuhan bertatap muka bersama dengan mereka. Kami tidak bisa bercanda tawa Tuhan. Kami tidak bisa saling dalam ibadah hari minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hati semua orang yang ikut dalam ibadah live streaming ini. Dalam hati setiap orang yang membuka ibadah online ini. Yang bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di sana. Kami percaya Engkau bekerja dalam nama Yesus. Maka kami juga berdoa Tuhan. Agar Engkau juga memberkati setiap sahabat-sahabat kami Tuhan yang ada di sana Tuhan. Agar mereka Tuhan Yesus dapat mengerahkan pendengaran mereka sebentar lagi terhadap firman Tuhan yang bersama-sama kami renungkan. Engkau kuduskan hati kami semua ketika mendengar dan Engkau arahkan kami semua Tuhan agar dapat mengerti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Akan bertumbuh firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Keluarga sana saudara, siapa saja yang ikut dalam bayar streaming ini, diberkatilah kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang kami juga berdoa. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Tuhan saat ini Bapak, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang membuat firman Tuhan ini bekerja karena firman-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun Tuhan. Engkau mengetahui hati mereka. Engkau melihat apa yang menjadi persoalan dan masalah mereka saat ini Tuhan. Ketika mereka sedang ada dalam masalah di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di hostel, baik di tempat pekerjaan, bahkan baik itu Tuhan Yesus dimanapun saat ini Tuhan. Apapun menjadi masalah mereka Bapa yang baik, Tuhan Engkau pastinya berkaitan mereka, dengan ibadah ini. Engkau topang mereka tidak Tuhan, ada halangan sama Engkau lepaskan sekali, mereka Yesus. Dari segala belenggu-belenggu yang mencoba Tuhan, memetakkan semangat anak-anakmu Bapa, bahkan juga Tuhan Yesus mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin juga saudaranya Tuhan, mungkin teman-temannya siapapun itu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Mari Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga mereka yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan kelemahan iman secara khusus Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau mampu mengubahku untuk menjadi berkat Tuhan. Bahkan Engkau mampu mengubah hidup kami yang lemah menjadi kuat Tuhan Yesus. Secara khusus kami Tuhan saat ini, rindu Tuhan Engkau bekerja secara nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya formalitas sebagai orang Kristen untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Tapi kami rindu Tuhan, kami benar-benar Tuhan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi jalan kehidupan bagi kami Tuhan Yesus. Menjadi jalan kebenaran Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bapa yang baik. Kami undang Kau lebih dahulu Roh Kudus. Hadirlah Engkau saat ini Tuhan. Berbicaralah Engkau Roh Kudus lewat hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Yang akan memberkati firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Yang akan memateraikan firman-Mu saat ini Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, sekalipun hamba-Mu terbatas sebagai manusia, tapi Tuhan kami tidaklah terbatas. Ketika Tuhan yang sudah memilih, ketika Tuhan yang sudah berbicara lewat hamba-Mu, maka kami percaya perkataan-perkataan, bahkan kuasa-kuasa, bahkan hikmat demi hikmat, itulah yang akan Tuhan tambah-tambahkan kepada hamba-Mu Bapa yang baik. Sehingga lewat firman ini Tuhan, kami banyak diberkati, banyak orang yang dimenangkan. Amen. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku yang setia, bukan hanya pendengar di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surgawi. Terima kasih. Inilah cara ibadah kami Tuhan. Kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke berakhirnya, nama Tuhan yang akan kami permuliakan. Radius 500 km dari tempat ini Tuhan. Bahkan muka, depan, belakang, semuanya Tuhan. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau memberkati
senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya sahabat Kristus sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semua. Happy Sunday bagi kita semua. Sahabatku, tolong diberikan dulu salamnya ya, salam sukacita di dalam kehidupan kita semua yang ikut dalam ibadah live streaming ini bersama-sama. Haleluya ya, selamat hari Minggu, happy Sunday ya, selamat mengikuti ibadah pertama di hari Minggu ini atau ibadah morning worship Sunday ya. Kita percaya bahwa dalam ibadah Minggu yang pagi ini ada sukacita yang luar biasa kan kita alami tetap dalam Tuhan, bahkan lewat firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama kita mendapat kekuatan baru, mendapat sukacita baru, bahkan mendapat banyak lagi ya yang membuat kita terkhusus untuk mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mereka yang diberkati bukan hanya yang mendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Maka kita percaya kita pasti akan jadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ya, ayat 11 sampai 13. Saya mau sahabatku, mari sama-sama kita buka Bible kita, Alkitab kita masing-masing di rumahnya, di tempatnya masing-masing, dimanapun kita mengikuti ibadah live streaming ini. Jangan biarkan ibadah ini berjalan begitu saja tanpa kita membaca firman Tuhan ya. Sayang sekali, karena tujuan ibadah ini bukan untuk didengar-dengar begitu saja, tapi kita mengambil poin-poin penting untuk kehidupan kita. Meskipun saya tidak memandang wajah sahabat ku di sana secara langsung, tapi tolong jangan mengantuk. Mari kita ambil firman Tuhannya, karena singkat-singkat aja ibadah kita, nggak pernah ada yang 2 jam, 3 jam, tidak ada ya. Jadi 1 jam itu sahabatku, saya percaya hanya pegang-pegang handphone aja habis kadang 1 jam. Hanya entah nonton apa, geser sana, geser sini, geser. Weh, udah 1 jam ya. Jadi jangan kita buat alasan ya. Kecuali kalau jamnya ibadahnya ada sampai 3 jam, 2 jam, baru sahabatku boleh berkata apa-apa ya. Jadi untuk itu, mari kita bersemangat, bersuka cita, kita buka firman Tuhan ini dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 13. Kita buka firman Tuhan ini dan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya tidak dengar suaranya sahabatku semua di sana, tapi mari kita baca dengan sukacita bersama dengan saya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya sahabat Kristus sekalian ya. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan kali ini mengenai tentang, kalau kita punya Alkitab pasti dituliskan di sana, doa Salomo memohon hikmat ya. Itu judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Nah sahabatku, saya mau katakan kepada kita semua dan menjelaskan sama kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini secara lebih lebih mendalam, artinya sahabatku, perhatikan baik-baik ini. Ini adalah kalimat-kalimat balasan dari Tuhan kepada Salomo. Salomo saat itu sedang berdoa. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan sebelum dia menjabat jadi seorang raja yang akan totalitas dia. Sebelum totalitas dia menjadi seorang raja yang menggantikan Daud, dia memohon ini kepada Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Sebelum dia jadi seorang raja yang totalitas, maksudnya yang akan penuh, si raja secara penuh untuk bangsa Israel saat itu, yang menggantikan Raja Daud. Dia adalah anak daripada Raja Daud. Salomo adalah raja
seorang raja, anak daripada Raja Daud ya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, di waktu dia mau menjabat seorang raja itu secara totalitas maksudnya, dia berdoa kepada Tuhan sesuatu yang unik. Dia minta sama Tuhan, tapi sahabatku dia tidak minta kekayaan. Nah, ini unik sekali. Ya. Dia tidak minta kekayaan. Padahal seorang raja perlu sekali kekayaan itu loh. Seorang bos itu mementingkan kekayaan. Ya, sangat penting kekayaan untuk mereka. Kenapa? Kalau seorang pemimpin miskin, biasanya rakyatnya pasti tidak terlalu percaya sama dia. Betul? Ya. Pasti sahabatku pernah mendengar istilah pemilihan-pemilihan. Mau jadi seorang apa, seseorang yang berpengaruh di negara, sebuah negara. Contohnya mau jadi bupati, apa segala macam ya sahabatku. Pasti ada pemilihannya. Nah, kalau dilihat dia orang kaya, biasanya banyak orang yang akan pilih. Gitu. Tapi coba orang yang miskin-miskin yang gak punya apa-apa. Nanti kaya itu nanti. Dia jadi gubernur itu jadi seorang yang akan kaya gitu. Banyak sekali cara berpikir seperti ini. Bisa saja cara berpikir seperti ini juga mempengaruhi Salomo. Dan harusnya dia minta itu sama Tuhan. Tuhan, aku mau samamu. Aku mau minta darimu Tuhan Yesus. Tuhan kami, Bapa kami. Waktu itu masih Allah ya. Panggilan yang untuk orang percaya. Karena Yesus belum hadir dalam bentuk Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita dan mati di kayu salib ya, kita enggak perlu bahas itu. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, intinya di waktu itu dia memohon kepada Allah, Allah, aku mohon kepadamu jangan berikan aku kekayaan, tapi berikanlah aku ya hikmat. Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Kenapa dia tidak minta kekayaan itu ya? Artinya sahabatku, Salomo mengerti bahwa hikmat lebih penting daripada uang. Haleluya. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Hikmat lebih penting daripada uang. Hikmat lebih penting daripada uang. Saya mau tanya kepada kita sahabatku. Tolong dijawab saya ya, di live chatnya atau di kolom komentarnya. Saya mau buat pertanyaan seperti ini. Siapa yang bisa jawab, memang saya akan lihat bagaimana dia. Memang serius enggak dia ikut ibadah ini? Atau dia enggak paham atau bagaimana itu? Atau dibiarkan begitu saja ibadah ini? Saya mau tanya sama kita. Alat penghasil uang yang diciptakan Tuhan untuk kehidupan semua orang di dunia. Apa? Ada satu alat. Ya. Setiap orang yang lahir ke dunia sudah diberikan alat ini. Apakah itu? Alat penghasil uang dan segalanya lah. Semua bisa kita dapatkan dari itu. Apa itu? Alat itu. Tolong dijawab, saya berikan kesempatan. Ya. Silakan. Saya percaya sudah dijawab di sana ya, sahabatku. Kalau enggak menjawab pun ya udah enggak apa-apalah. Terserah, berarti kehilangan kado ya, apa? Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Nah, sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus. Alat penghasil uang ya, alat penghasil uang yang diberikan Tuhan bagi orang yang di dunia ini adalah hikmat. Ya, hikmat. Itu alat penghasil uang loh. Kalau enggak ada hikmat, bagaimana seseorang bisa menghasilkan uang? Ya enggak? Hikmat. Kita harus mengerti itu, sebabnya saya katakan tema ini sangat berpengaruh. Kalau kita betul-betul merenungkan ini, kita pasti diberkati. Amin. Sama-sama dulu katakan di sana. Bersama dengan saya, atau disilakan ditulis di live chatnya, di kolom komentarnya boleh juga. Alat penghasil uang yang diciptakan Tuhan untuk semua orang adalah hikmat. Silakan katakan di sana ya. Nah, sahabatku, kenapa hikmat lebih penting daripada uang? Saya akan berikan alasan-alasannya hari ini. Kenapa saya sampai sebut alat penghasil uang itu yang diberikan Tuhan itu untuk manusia adalah hikmat? Kenapa? Saya mau kita perhatikan baik-baik. Yang pertama alasannya adalah karena hikmat lebih penting daripada uang. Ya. Hikmat itu lebih luas, lebih utama, lebih segalanya daripada uang. Kita perhatikan dulu sahabatku di ayat yang ke-11 ya. Perhatikan baik-baik. Kita baca. Jadi berfirmanlah Allah. Ini jawaban Tuhan ya. Jawaban Allah kepada Salomo setelah Salomo minta.
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Pengertian untuk memutuskan hukum. Artinya Tuhan juga sangat-sangat merasa unik melihat si Salomo ini. Dikasih Tuhan kesempatan untuk kita meminta, dikasih Tuhan kesempatan untuk Salomo meminta kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah minta yang aneh-aneh, dia hanya minta satu aja, supaya aku bisa memberikan keputusan, karena kebetulan dia seorang raja. Ya, saya mau tanya kita, sahabatku, engkau sebagai apa sekarang? Jangan karena saya bahas tentang raja, kan itu raja, Pak. Kalau saya kan bukan raja, memang bukan raja. Apa hal yang penting menurutmu dalam hidup kita ini? Apakah tidak penting bagi kita meminta hikmat dari Tuhan? Ya, bagi si Salomo hikmat itu diartikan adalah memutuskan hukum, karena dia seorang raja. Nah, bagi kita apa? Hikmat. Contohnya, kalau kita seorang pekerja, Tuhan berikan aku hikmat agar aku dapat mengelola keuangan, kan? Berikan aku hikmat, Tuhan, supaya aku punya kecerdasan yang khusus untuk bekerja. Wah, kalau engkau punya hikmat diberikan Tuhan, engkau punya kekhususan. Aturannya kau enggak bisa membetulkan mesin, sekali ketika kau berdua langsung bisa kau jadi mesin, kan? Luar biasa. Enggak perlu lagi bos membeli mesin, kita jadi mesin, kan? Banyak. Itu pentingnya hikmat, sahabat. Hikmat itu lebih penting daripada uang. Jangan pernah pikirkan uang terus yang lebih penting. Saya kadang heran kalau ada orang, mana bisa hidup tak ada uang, katanya. Terlalu terbatas. Masa hidupnya diatur oleh uang? Masa hidupnya hanya terbatas dengan uang? Wah, saya percaya Tuhan menciptakan kita itu begitu istimewa. Karena kita sebenarnya punya mesin penghasil uang. Hikmat, sahabatku. Nggak perlu lagi kita pening. Itu sebabnya kalau ada orang mati karena tidak ada uang, berarti dia tidak punya hikmat. Atau istilah katanya yang kata halusnya bodoh. Hanya orang bodoh, hanya orang malas yang bisa mati karena tidak makan. Ya. Karena setiap orang diberikan Tuhan hikmat. Bicara tentang hikmat, sahabatku, saya belum pernah lihat ada orang yang punya kekurangan secara fisik tidak Tuhan buat kelebihan. Saya langsung ingat Epifania. Yang itu penyanyi itu yang sambil main keyboard tapi matanya buta. Ya. Ya. Matanya buta, mana mungkin bisa main keyboard, apalagi nyanyi. Apalagi apa? Menciptakan lagu. Wah, tengok bagaimana semua orang terberkati ketika anak kecil itu menyanyi. Dia masih kecil, lebih besar kamu daripada dia, lebih gemuk badanmu daripada badannya, lebih berisi perut kita daripada perutnya. Dia tipis seperti bulung sangge-sangge. Tapi sahabatku, saya mau katakan kepada kita, ini penting. Hikmat itu penting. Bukan uang. Tuhan, cukupkan segala uang untukku. Cukupkan dompetku dengan uang yang aku mau. Aku mau 6.000 uang terus. Tuhan tidak pernah menciptakan uang dijatuhkan dari atas untukmu. Dan tidak ada di sini ayat dituliskan bagaimana Tuhan menjatuhkan uang. Tapi waktu bangsa Israel memohon kepada Tuhan tentang pertolongan, Tuhan memberikan mereka burung puyuh. Ya, perhatikan, Tuhan memberikan mereka banyaklah roti manna. Waktu ada 5.000 orang yang datang ikut Tuhan Yesus, Yesus melihat mereka belum makan. Dia tanya sama orang sebelahnya apa? Cuma 5 roti dan 2 ikan atau 2 roti ya? Mana yang betul? Tolong dijawab saya di chatnya. Ya. Cuma 5 roti 2 ikan. Bukan 5.000 ikan, tapi didoakan Tuhan. Wah, jadi. Ya, artinya ada hikmat di sana. Tuhan punya hikmat ya, karena itu kelebihan Tuhan. Dia bisa, hikmatnya dia seperti itu. Hikmatnya kita seperti apa?
Kita wajib kerja, itu sebabnya kita harus bekerja, sahabatku, harus kerja. Memang harus kerja. Mana mungkin orang, saya tidak mau dari kemarin ada salah paham tentang khotbah tentang uang. Gak penting uang itu, Pak. Jadi saya gak mau lagi apa gitu. Cuma kita gak boleh terlalu terbatas dengan uang. Gara-gara gaji yang kecil, kita lemas, gak semangat cari Tuhan. Padahal hikmat disediakan Tuhan bagi kita. Hikmat itu penting. Daripada hanya cucuran-cucuran uang. Ya. Uang seberapa banyak pun di dunia, tidak bisa membayar hidupmu. Dengar ini baik-baik. Uang sebesar apapun di dunia, tidak bisa membayar hidupmu. Orang yang mau demi uang dibayar dia, ya, demi uang dibayar dia, dan hidupnya jadi hancur, itu bukan orang. Saya gak tahu itu apa. Ya. Karena orang tidak dibatasi dengan uang. Tapi orang dibatasi dengan hikmat. Ada orang yang hikmatnya lebih, ada orang hikmatnya yang rendah. Kalau kita lihat si Salomo ini katakan hikmatnya, wah, lebih daripada segalanya. Enggak ada orang yang akan seperti dia, dan enggak ada orang yang itu. Jadi ini penting, sahabatku. Hikmat lebih penting daripada uang. Itu yang pertama. Alasan pertama. Kenapa hikmat itu lebih penting daripada uang? Ya karena hikmat itu lebih penting daripada uang. Yang kedua, sahabatku. Alasan kedua adalah kenapa hikmat lebih penting daripada uang? Karena hikmat itu membedakan kita dengan yang lain. Ya. Hikmat itu yang akan membedakan kita dengan yang lain. Uang tidak pernah membedakan kita dengan yang lain. Karena kita di bumi, pasti mata uang kita mata uang bumi. Ya. Tidak mungkin ada di dunia ini yang punya mata uang planet Mars. Ada? Sahabatku sudah lama kerja di sana. Saya mau tanya, dari tempat kau kerja, ada enggak bosmu kasih uang mata uangnya itu planet Mars punya? Enggak ada. Uangnya apa tuh? UFO, planet Mars ya. Tidak mungkin. Tidak ada. Selama kita di dunia, mata uangnya di dunia ini yang masih kita punya. Seperti khotbah yang beberapa minggu lalu. Koin yang ada gambar kaisarnya itu, yang kata Tuhan Yesus, itu yang ada. Mana ada yang lain. Artinya, sahabatku, uang tidak bisa bedakan kita. Memang ada yang membedakan. Ada orang bilang, oh dia orang kaya, aku orang miskin. Itu hanya perasaanmu aja membedakan itu. Karena uang sebenarnya gak bisa membedakan orang. Toh, uangnya dia sama juga. Orang kaya dia, banyak uang. Memang betul, kau sedikit uang, memang betul. Tapi dia punya uang apa? Uang dunia kan? Ya sama aja. Tapi yang membedakan kita itu adalah hikmat. Kita perhatikan. Ayat yang ke-12. Maka kata Tuhan ya, kata Allah kepada Salomo saat itu. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi hikmat itu membedakan Salomo dengan yang lain. Amin. Ya. Hikmat itu lebih penting daripada uang karena hikmat yang akan membedakanmu dari yang lain. Betapa bangganya kalau kita menjadi seperti Salomo. Kata Tuhan, gak ada lagi yang seperti Salomo sebelumnya dan sesudahnya pun gak akan ada seperti Salomo. Wow. Ya. Apa sahabatku mau ada kembaranmu? Pergi contohnya ke pinggiran pantai nanti pas jalan-jalan tengok, ih kok mirip. Ya. Pergi lagi ke mall, ada lagi jumpa yang mirip. Ih, kok mirip? Kayak mana rasanya? Kemanapun kita pergi ada yang mirip sama kita. Rasanya kayak lucu kan? Ada yang lucu, tapi begini, dengar ini baik-baik. Kalau yang mirip sama kita itu karakternya juga mirip seperti kita, enak. Gimana kalau kita jumpa sama, contohnya kayak saya, pergilah ke sana. Ada yang mirip kayak saya, ih kok mirip? Terus minum tuak. Gimana rasanya? Kan malu. Ada yang bilang sama kita lagi nanti, tengok saudara kembarmu itu minum tuak terus katanya. Kan malu. Gitu. Tapi kalau dia lebih keren dari kita, pasti kita bangga. Ya iyalah. Biasanya kan gitu. Kita kan kayak gitu biasanya kan. Jangan lagi gitu. Contohnya semarga aja gitu. Semarga aja kalau kita jumpa. Marga Sinaga contohnya. Keren gitu.
Iyalah, Siniaga kan kayak gitu semua gitu. Coba sekali tiba-tiba jumpa sama Siniaga yang bikin sakit kepala kan? Bikin sakit kepala gitu. Enggak Siniaga itu kan, kita bilang gitu. Sahabatku, saya mau katakan sama kita, hikmat itu yang akan membedakanmu, bukan uang. Jadi enggak perlu Tuhan berkati hidupku dengan uang, berkati hidupku dengan uang, berkati hidupku dengan uang. Kau tidak pernah berbeda. Engkau sama dengan orang dunia. Tapi ketika kita minta hikmat, Tuhan berikan aku hikmat, maka kita akan berbeda dari yang lain. Haleluya. Ya, kita lihat bagaimana Daniel. Siapa pernah ingat cerita tentang Daniel? Ya, Daniel itu yang sebelum mereka dilemparkan ke api, lalu kemudian sebelum dia dimasukkan ke gua singa, dituliskan di sana cara hidupnya berbeda. Dia kerjanya berdua terus. Selain dia kerja, dia terus berdua. Dia rajin. Enggak ada istilah karena kerja enggak lagi berdua. Itu orang enggak berhikmat itu. Ya, orang berhikmat adalah yang bisa mengatur waktunya. Orang berhikmat adalah yang tahu bagaimana caranya ini hidup ini. Hidup ini untuk apa? Hidup ini apakah kesempatan atau tidak? Gitu. Dia akan tahu. Tapi orang enggak berhikmat, Tuhan pun tahunya aku lagi kerja. Inilah dia. Orang yang tidak berhikmat maunya dimengerti. Orang yang tidak berhikmat maunya dimengerti, tapi enggak bisa mengerti. Tapi orang yang berhikmat, wow, dia bisa mengerti semua. Ini penting loh sahabatku. Jadi hikmat itu lebih penting daripada uang. Sama-sama katakan bersama saya dua poin ini tadi. Hikmat lebih penting daripada uang. Hikmat membedakan kita dari yang lain. Ayo sama-sama. Hikmat lebih penting daripada uang. Hikmat membedakan saya dari yang lain. Ya, amin. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa hikmat itu lebih penting daripada segalanya? Lebih penting daripada uang ya. Yang terakhir adalah karena hikmat adalah satu-satunya alasan Tuhan, dengar baik-baik. Hikmat adalah satu-satunya alasan Tuhan untuk memberikan segalanya bagimu. Oke, okay? Hikmat adalah satu-satunya alasan Tuhan untuk memberikan kita layak enggak menerima segalanya ya. Kita lihat ayat 13. Ketika Tuhan sudah berikan tadi menyatakan bahwa Salomo berbeda daripada yang lain, lalu katakan ayat 13 ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salomo ya dikatakan di sini ayat 13 tadi itu, dan juga apa yang tidak kau minta. Ada banyak yang tidak diminta Salomo. Termasuk kekayaan, termasuk kemuliaan. Dan kata Tuhan, itu pun diberikannya kepada Salomo yang enggak dia minta. Saya mau tanya sama kita, kenapa saya buat nomor tiga ya, alasan nomor tiga kenapa hikmat lebih penting itu adalah karena hikmat itu alasan utama Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Kenapa Tuhan akan berikan kepada orang yang berhikmat segalanya? Kekayaan sama kemuliaan diberikan sama orang yang berhikmat. Silakan jawab saya. Sahabatku, jangan pernah berpikir ya bahwa kekayaan itu tidak bisa diambil dari Tuhan. Bisa. Saya mau cerita ini. Sekaligus ini jawabannya saya mau berikan kepada kita. Kalau orang berhikmat, sudah pasti sahabatku, ketika dipercayakan sesuatu kepada dia, maka itu akan dia jaga, dipelihara, dan diatur dengan sangat baik. Ada orang di dunia ini, sahabatku, dia kaya karena bapaknya kaya. Oke? Karena dia penerus daripada kekayaan bapaknya, dia bukan orang yang berjuang mendapatkan kekayaan itu. Karena dia hanya sebatas penerus, dia gak pernah ngerasakan sakitnya gimana mendapatkan uang. Jadi dia hidupnya biasanya ngapain? Foya? Foya-foya. Bukankah pernah kayak begitu? Bukankah sering ada yang seperti itu? Ya, karena dia enggak pekerja, dia enggak orang berhikmat, dia malas, enggak pernah kerja. Kerjanya hanya ngabisin uang dari bapaknya ini.
sampai akhirnya miskin. Tapi ada orang, dia dari miskin, orang tuanya pun miskin, gak punya uang contohnya, dia berjuang dengan hikmatnya. Dia berjuang dapatkan uang, lalu kemudian disimpan dia sebagian, lalu kemudian dikasih bagi Tuhan yang bagiannya Tuhan. Gitu seperti khotbah kemarin ya. Dibagi sama Tuhan, disimpan yang betul-betul untuk dia simpan. Lalu apa? Mulai dia diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dan biasanya orang seperti ini, orang beriman seperti ini pasti diberkati. Amin. Tuhan tahu kalau seandainya Salomo tidak minta hikmat, maka hidupnya hancur. Tapi karena Tuhan tahu Salomo udah minta hikmat, jadi dia tahu sekali, Tuhan tahu sekali kalau kekayaan dan juga kemuliaan yang akan Tuhan kasih untuk Salomo nanti tidak merusak kehidupan Salomo. Memang betul, ketika Tuhan limpahkan kekayaan, katanya Salomo mendirikan rumah Tuhan dari emas. Kalau kita baca, wow, belum pernah ada orang di dunia ini mendirikan rumah Tuhan dari emas. Selama ini kalau kita lihat macam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari macam-macam lah, ada yang dari papan-papan. Tergantung kemampuan daripada gereja Tuhan yang ada. Ya. Tapi Salomo, sebenarnya kekayaan yang diberikan itu bisa digunakan dia untuk berfoya-foya, untuk apa? Bayar istri. Memang akhirnya dia jatuh. Tapi kita akan bahas itu kapan-kapan. Dia jatuh bukan karena kekayaan itu. Nanti kita lihat. Tapi kapan-kapan ya. Nah sahabatku, intinya Tuhan tahu dia mampu. Setahap ini dia mampu. Setahap ini dia mampu. Saya mau katakan kepada kita sahabatku, ketika engkau minta Tuhan berikan hikmat bagimu, maka Tuhan akan tambahkan untukmu apa yang kau perlu. Amin. Dan saya mau tanya sama kita, dari manakah asalnya hikmat itu, Pak? Apakah hikmat itu bisa kita minta langsung, Tuhan berikan aku hikmat, langsung diberikan saat ini juga? Takut akan Tuhan, kata Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi takut akan Tuhanlah engkau, maka engkau akan diberkati dengan hikmat. Haleluya. Bela firman Tuhan dalam ibadah pertama ini, dalam ibadah minggu pagi ini, memberkati kehidupan kita semua, mengelola pemikiran kita supaya kita makin cerdas, mengerti firman Tuhan juga semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Hikmat itu penting, bahkan lebih penting daripada uang. Jangan pernah bilang bahwa uang lebih penting. Hanya orang bodoh yang berkata uang itu segalanya. Tapi orang yang cerdas, dia tidak bilang uang segalanya. Sahabatku, kalau memang hikmat itu berasal dari Tuhan, saya mau tanya sama kita, apakah engkau selama ini sudah takut akan Tuhan? Atau engkau membiarkan sinar kemuliaan Bapa itu hilang begitu saja? Apakah engkau tidak mau dihampiri oleh sinar kemuliaan Tuhan saat ini, yang mampu menjamah hidupmu, yang akan membuat engkau semakin berhikmat, semakin berhikmat? Datanglah sama Tuhan saat ini juga sahabatku. Jangan bermain-main di sana. Lipat tanganmu. Dimanapun kau berada mengikuti ibadah live streaming ini, lipat tangan baik-baik. Jika kau ingin berdiri menyembah Tuhan, silakan di sana. Atau engkau dalam posisi duduk pun, kau silakan saja. Tapi saya memohon satu hal, engkau ketika berdoa sungguh-sunggulah. Jangan minta uang yang paling utama, tapi minta Tuhan berikan kau hikmat. Ada banyak orang yang rusak di dunia ini, sahabatku. Ada banyak orang yang hancur di dunia ini, sahabatku, karena mereka tidak memiliki hikmat. Mereka cepat-cepat mau minta jodoh, tapi tidak minta hikmat agar mengerti bagaimana jodoh itu. Mereka sehingganya mereka mengalami kerusakan banyak sekali. Mintalah hikmat dari Tuhan, karena itu adalah jawaban segalanya bagi kehidupan kita. Saat ini kita angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus sebagai tanda kalau kita sungguh-sungguh. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu.
sahabatku, saya belum melihat kita dengan sungguh-sungguh mengangkat pujian ini. Saya mau kita memang sungguh-sungguh, memang betul-betul dari hatimu, memang sungguh-sungguh dari pemikiranmu. Kita tidak mau bermain-main waktu memuji Tuhan. Mintalah sinar kemuliaan Tuhan mencamah hidupmu. Dan engkau minta sama Tuhan, mohon, Tuhan aku mau tetap di sini memohon sampai kau berikan aku hikmat agar aku diberkati Tuhan. Bukan dengan uang saja, bukan uang menjadi sumber segalanya untuk hidupmu. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, sinar kemuliaan Bapa, oh, sinar kemuliaanmu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap bersamamu. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita katakan lebih serius kepada Tuhan Yesus, sinar, sinar kemuliaanmu Bapa, amin, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Sama Tuhan Yesus, aku mau tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah kau merasa kalau Tuhan itu adalah segalanya bagimu. Tulus katakan sama Tuhan. Kalau engkau meyakini kalau Tuhan itu akan menjadi segalanya bagimu, bukan uang. Hanya Tuhan yang bisa memberikan segalanya bagimu. Hikmat itu berasal dari Tuhan, berasal daripada takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Yang rindu memandang Tuhan, katakan dengan tulus, yang memandang indah wajah. Saya belum melihat ada ketulusan dalam hatimu, katakan dengan tulus, yang memandang indah wajah. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini sampai aku diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Aku tidak akan mau berhenti memandangmu Tuhan. Aku mau terus memandangmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin tetap di sini.
dan memandang indah. Terima kasih Yesus buat hari ini. Terima kasih Yesus dan memandang, memandang indah berdoa. Tuhan Yesus, kami semua bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sederhana ini. Kami percaya Tuhan, kami diberkati bukan dengan uang, bukan uang segalanya Tuhan untuk hidup kami, tapi hikmat Tuhan Yesus. Hikmatnya akan membuat kami berbeda dengan yang lain Tuhan. Dan Engkau seringkali membicarakan hikmat ini Tuhan Yesus dalam perumpamaan, baik di dalam perumpamaan antara 5 orang yang bodoh dan juga 5 wanita yang cerdas. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan menjadi orang-orang yang tidak memiliki hikmat. Buat apa kami memiliki harta dan uang kalau kami tidak memiliki hikmat Bapa? Buat apa kami memiliki segalanya kalau kami tidak memiliki hikmat Bapa? Berkati kami dengan hikmat-Mu Yesus, agar semakin kami merasakan urapan kasih setia-Mu. Karena kami percaya hikmat hanya didapatkan dari roh takut akan Tuhan. Engkau menjamah hidup kami Bapa yang baik. Engkau menjamah hidup kami Tuhan Yesus, agar seperti apapun Tuhan Yesus kesulitan hidup kami Bapa, kami tidak pernah meninggalkan Engkau sama sekali Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau boleh menjamah kami. Dan saat ini hamba memberdoa Tuhan, bagi semua yang ikut ibadah live streaming, Engkau mencamah hidup mereka semua. Engkau mencamah hidup kami semua Tuhan, dalam nama Yesus ini juga Tuhan Yesus. Sehingga apapun kesulitan yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami hanya memandang kepada Tuhan senantiasa, yang memberikan kami Tuhan Yesus kekuatan baru, yang memberikan kami semangat yang baru, yang memberikan kami hikmat Bapa untuk menghadapi kehidupan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau mencamah hidup kami semua Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami tetap melatih hidup kami. Kami tetap kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami menjadi orang yang tinggalkan kami Bapa. Yang betul-betul Tuhan Yesus takutkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Takutkan Engkau Tuhan yang membuat kami berbeda dengan yang lain Bapa yang baik. Berkati kami semua Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap yang ikut ibadah live streaming saat ini, dimanapun berada, kami semua Tuhan Yesus tergerak dari dalam hati untuk melakukan bagian kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus, untuk melakukan bagian kami yaitu setia tetap kepada-Mu Tuhan Yesus, agar kami merasakan hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Keluarga, sanak saudara, masa depan kami diberkatilah. Bukan hanya sebatas dari uang saja yang menjadi berkat itu, tapi dari banyak hal yang menurut-Mu itu adalah berkat dari-Mu Tuhan. Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus, terkhusus dengan hikmat. Sediakanlah Tuhan hikmat bagi semua keluarga kami, bagi semua sanak saudara kami, bagi masa depan kami, bagi setiap sidang jemaat-Mu, bagi semua Tuhan Yesus yang sedang berdoa dalam ibadah live streaming saat ini. Engkau berdoa Tuhan Yesus, termasuk yang mungkin saja yang hampir cerai, yang hampir saja mengalami putus asa, yang hampir saja mengalami kehancuran masalah ekonomi. Tuhan berikan kembali mereka hikmat Tuhan, agar tidak memilih jalur yang salah, tidak memilih keputusan yang salah, tidak memilih Tuhan Yesus keputusan yang menurutnya itu sudah benar Tuhan Yesus, tapi selalu melihat kepada Tuhan. Tolong jamah Tuhan Yesus, tolong jamah Tuhan. Kami berdoa saat ini juga, kami percaya Tuhan Yesus bahwa keadaan di dunia ini juga akan segera Tuhan Yesus berlalu. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami percaya Tuhan tahu. Kami berikanlah kami hikmat Tuhan Yesus untuk tetap menjaga kesehatan kami, agar kami tidak mengalami juga, tidak mendapatkan Tuhan Yesus ada tersebar virus dalam hidup kami. Kami semua mau sehat, lindungi kami selalu apa yang baik. Berikan juga kami Tuhan kecerdasan untuk melatih diri kami Tuhan Yesus bersih dan selalu sehat Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa, Kau berkati setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah ekonomi diberkati oleh Tuhan Yesus mereka dengan hikmat untuk melatih diri, membuat bagaimana caranya untuk mereka Tuhan Yesus dapat
uang yang mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan, atau apapun masalah apapun saat ini dihadap mereka Tuhan, menolong kami semua dalam kasih setia Tuhan. Bahkan persembahan sebentar yang kami kumpulkan Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Berikan kami Tuhan Yesus hikmat dan kejujuran dalam memberi di hadapan Tuhan, dan kami percaya ketika kami melakukannya di hadapan Engkau Tuhan Yesus, kami melakukannya tidak dengan bermain-main dan dengan hitung-hitungan, karena kami percaya Tuhan adalah sumber berkat itu. Tuhan berkati kehidupan kami. Ketika kami memberi, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Ketika mereka memberi secara langsung Tuhan Yesus dalam peribadah bersama mungkin dengan senior, Tuhan memberkati. Atau yang mungkin mereka berikan secara langsung ke nomor rekening yang tersedia, yang disediakan oleh pelayan gereja ini, Tuhan juga memberkati. Kami percaya apapun yang kami lakukan untuk Tuhan Yesus, kami semua diberkati oleh karena itu Bapak yang baik. Nah, doa kami lebih daripada apa yang kami mintakan, percaya Tuhan sediakan kepada kami, bahkan untuk semua pergumulan gereja dan pelayan ke depannya. Tuhan memberkati Bapak yang baik. Para pelayan gereja-Mu Tuhan juga urapi mereka. Jangan biarkan mereka bermain-main Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan seluruh ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akhiri ibadah ini sama-sama kita katakan, selama ku hidup ku rindu kasih-Mu. Akhiri ibadah kita saat ini dengan doa penutup kita. Ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun sahabat Kristus berada, arahkan tanganmu, tunjukkan kalau engkau memang sungguh-sungguh sudah mengikuti firman Tuhan hari ini. Dan memang siapa yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan hari ini dan mengerti bahwa hikmat lebih penting daripada uang, kita akan diberkati di dalam nama Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semua. Happy Sunday. Ya, tetaplah semangat di sana, tetap sukacita, jangan buat alasan karena ibadah kita selalu ada secara online kita buat ya. Jangan buat banyak alasan ya, supaya kita mendapatkan hikmat. Amin. Dan orang yang berhikmat pasti adalah orang-orang yang berhasil. Amin. Nah, sahabatku, untuk itu ikuti ibadah nanti malam ya. Ibadah nanti malam sangat luar biasa lagi ya. Firman Tuhan akan juga mengelola pemikiran kita. Kita pasti diberkati Tuhan dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berikanlah persembahan terbaik bagi Tuhan dan lakukan semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan diberkati ya. Dan sampai jumpa lagi selama hari Minggu. Haleluya.